Welcome back to my channel Wiki Maniarore. Di trip kali ini kami mempertunjukkan perlawanan ikan dogi yang begitu kuat dan membuat kami kesulitan. Kali ini kami mancing di kedalaman 80 sampai 120 meter menggunakan metal jig 80 gram. Dan tiba-tiba saja si Yude strike. Strike-nya lumayan besar, guys. Kita muncul bertiga. Sementara si Yude berjibaku menghadapi tarikan ikan, kami juga tetap semangat untuk mendapatkan sandaran. Joran kami pompa terus, berharap ada sambaran ikan dari penghuni karang-karang di bawah air laut. Yang penting kita sudah dapat ikan. Lanjut di mana, teman-teman? Ikan masih posisi bertahan dan tidak mau menyerah. Si Dek hampir kewalahan menghadapi perlawanan ikan dohon. Sementara si Edwin sibuk mencari ganco, tiba-tiba saya mendapat sambaran lumayan besar. Strike! Double strike pun terjadi antara saya dan Yude. Layar. Mana ada layarnya? Yude di sebelah juga strike. Dia duluan. Saya kedua. Tinggal. Bisa diperhatikan jorannya melengkung dengan tajam. Ikan menarik dengan kuat. Ayo.
tarikan ikan tambah kuat sehingga membuat reel saya menjerit dengan kencangnya. Merdu kan guys, kayak tangisan suara bayi. Dan masalah pun mulai terjadi. Benang PE mulai terbelit antara pemancing satu dengan yang lain. Disinilah teamwork kita sedang diuji. Apakah kita sulit untuk menaikkan ikan? Bisa teman-teman saksikan sendiri, di saat ini masalahnya tambah runyam karena semua benang PE mulai terbelit satu sama lain. Akibat gesekan benang PE mengakibatkan lainnya Yudi putus. Waduh, kasihan. Guys, terjadi double strike. Putus. Waduh, kasihan. Yudi punya putus besar lagi. Hook atau Kepler putus karena gigitan ikan dan akhirnya ikan berhasil menyelamatkan diri. Wah, betapa kecewanya saya. Kena dindingnya, Din. Terlepas ikan. Hah? Putus. Putus dia bawahnya, Dek. Bawahnya. Terbuka itu tuh. Pasti terbuka. Wih, saya enggak antisipasi. Ayo, masih ada waktu. Ayo. Aduh. Kok saya mau kasih turun tuh.
gua besar terlepas. Oke, kita cari lagi. Ya, cari lagi. Masih bisa. Kali belum berhasil naik 2 ekor.